Hari ini kita membuat PC sidang media berkenaan banner sambutan tahun baru dan juga Christmas saudara lai yang telah dilontar cat merah. Ini bukan merupakan insiden yang pertama, malah ini adalah kali ketiga lah dan empat kali keempat untuk sepanjang tahun 2023 sampai 2024. Jadi perbuatan khianat ini ada kita melihat sebagai satu insiden yang tidak bertanggungjawab oleh pihak tertentu, di mana kami menganggap bahawa perkara ini harus dihentikan dan tidak patut ada sikap atau amalan khianat seperti ini, terutama sekali dalam era Malaysia Madani di mana kita memupuk semangat karamah insaniah dan juga akhlak yang baiklah dalam kalangan rakyat kita. Jadi hormat, sifat hormat menghormati itu penting supaya kita tidak mengganggu orang lain. Dan banner ini juga dia tak kacau orang pun. Kalau kita lihat di kawasan yang agak strategik, bukan di kawasan mengganggu penglihatan orang ramai dan sebagainya, dan tidak mengganggu tempat parking lah. Jadi kalau kita lihat, insiden seperti ini dilakukan oleh orang yang mungkin saya fikir orang yang tidak berakal, orang yang tidak berpendidikan lah, dan tidak ada kerja. Kerana orang yang buat begini adalah orang yang memang saya fikir tak ada kerja dan juga banyak duit juga lah, sebab nak spend chat on muka Mr. Lai kan. Jadi saudara Lai akan perincikan lagi mungkin report polis yang telah dibuat dan juga lokasi-lokasi lain lah di mana tempat banner yang telah dilontarkan chat. Terima kasih. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada semua. Terima kasih atas kehadiran semua. Ya, saya telah membuat laporan polis kerana ia adalah berkaitan secara langsung. Ia adalah ditujukan kepada saya. Seperti yang dilihat dalam banner ni, it was directed directly to my face lah. So, bagi saya ini adalah bukan disengajakan. Ini dalam masa 2 minggu, saya telah membuat 2 laporan polis. Kali pertama ia berlaku 27 Disember yang lalu di kawasan yang lain, tapi banner yang samalah, ucapan Christmas dengan ucapan tahun baru. So, saya telah membuat 2 laporan polis yang terbaru semalam berkenaan isu ini, dan saya telah memberi statement lah kepada BIPD, dan BIPD telah sedang menjalankan siasatan lah. Memandangkan kali ini memang saya fikirkan ini adalah satu gejala yang serius lah. Tidak patut wujud pun. Kalau saya fikir di masa maju, kali terakhir saya melihat benda ni berlaku adalah semasa kempen pilihan raya. Itu pun bukan pilihan raya yang lepas. Pilihan raya PRU14 semasa berkempen untuk calon masa itu Datin Patuka Dr. Tan EQ. Ia berlaku masa itu. Tetapi tidak masa sekarang. Okey, kali pertama insiden berlaku bulan 1 tahun lepas. So, seperti yang saya tulis dalam press release ini, dalam masa 1 tahun telah 4 insiden. Banner Chinese New Year, lepas tu banner Hari Malaysia, dengan 2 kali ini banner Christmas dengan ini tahun baru lah. Okay. So apabila polis bertanya saya adakah saya suspek siapa pun, saya rasa keadilan selama ini telah menjalankan tanggungjawab dengan baik. Kita menggalaskan tugas kami dengan baik di peringkat kawasan maupun di peringkat politik pun. Kita tidak memusuhi sesiapa pun lah. Kalau dulu ada musuh dalam politik pun, sekarang telah menjadi rakan seperjuangan dalam kerajaan perpaduan. Okey, maka saya tidak ada suspek siapa-siapa lah. Mungkin dalam tempoh 5 tahun kita berkhidmat, mungkin kita bertemu dengan isu-isu warga asing, penjaja, ulat parking, itu mungkin juga suspek lah. Tetapi the possibility is too wide. So kita tak boleh cam siapa-siapa yang yang bertanggungjawab. Anyway, memandangkan dia memakai cat merah, dan cat merah ni sekarang bukan murah lah. Ini bukan kerat macam tu saja. Ini memang perlu usaha, dan saya kata agak profesional jugalah. Sebab kalau jalan yang sibuk ni, you tengok sentiasa ada kereta boleh naik motor. Saya rasa dia naik motor lah. Lepas tu dia buang pun memang tekat tepat-tepat kena dekat muka saya. Memandangkan tahun baru Cina nak sampai kan, so dia sudah hiaskan dengan warna merah. So
sesiapa yang buat ni, saya berharap stop it. Stop it. Bukan masuk untuk permain perkauman sebab Kerajaan Malaysia Madani bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menekankan. Kita menekankan perpaduan. Okay? We should stop all this nonsense lah. Siapa yang buat, siapa pengkhianat yang buat ni, sila jangan main isu ini lagi lah. Itu daripada saya lah. So, oleh kerana mungkin ia bersifat perkauman, saya tidak pasti, ataupun dia bersifat peribadi, tetapi saya percaya reputasi keadilan di Wang Semaju ni cukup baiklah dan saya sendiri merupakan seorang ahli perniagaan lah. So, tidak mungkin saya ada terlibat dengan cetik haram ke ataupun isu kewangan ke. Saya tidak ada masalah sebeginilah. So, tujuan saya buat report, tujuan saya buat piece ini adalah untuk memberi satu awareness. Awareness kepada mereka yang pelaku ni supaya berhentikan semua benda-benda ni. Kalau dahulu kita faham, 10 tahun lalu mungkin. Tetapi kita berada di dalam kerajaan perpaduan, Kerajaan Malaysia Madani. Mungkin ada yang mereka menjadi musuh kita, hari ini sudah menjadi rakan sekerja. So, tidak wajar kita bermain unsur sebegini lagi lah. Faktor dalaman politik itu sentiasa wujud. Of course, sentiasa wujud lah. Tetapi seperti yang saya kata, di sini, pendiri di sini adalah kebanyakan daripada kawan-kawan bersama saya ni memang dari kalangan parti politik perpaduan. Oleh itu, mungkin ada, saya tidak ketahui, kemungkinannya banyak. Tetapi seperti yang saya kata, saya percaya saya mempunyai reputasi yang baiklah.